Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Tuan Pengerusi yang berhormat, Malam Menteri Besar, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, rakan-rakan pimpinan PAS Kelantan, seterusnya tetamu-tetamu kita yang hadir dalam jumlah yang ramai pada malam ini, alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dapat menyempurnakan himpunan besar untuk mengekalkan Kerajaan Kelantan dalam pilihan raya umum yang ke-13. Dalam malam ini kita bertuah kerana trailer transformer ini tiba ke tempat kita. Kita telah daripada awal untuk membawa ke Kelantan, dan saya telah berjanji kepada rakan-rakan kita di Kelantan bahawa trailer ini akan mula menjelajah Kedah dan kemudian ke Kelantan. Tetapi apakan daya, ya, jadual telah disusun dan beberapa kali trailer ini terpaksa masuk wad, sakit juga rupanya, kerja kuat. Malam tadi patutnya dia singgah di Kuala Krai, tetapi tak sampai, cuma tiba jam 3 pagi di Kuala Krai, dapat juga menjejakkan kaki. Dan inilah yang kita dapat usahakan bagi menambah imajinasi rakyat terhadap kesungguhan kita untuk menghadapi pilihan raya. Ianya adalah suatu simbol bahawa kita ingin bersama-sama dengan rakyat di seluruh pelosok negara. Sebab itu truk ini, trailer ini pergi ke merata-rata tempat dan menjadi ikon dan juga tempat orang pukul gambar, kerana merupakan sesuatu yang unik bagi kempen kita dalam pilihan raya kali ini. Tetapi kempen kita tidak terhenti dengan trailer. Trailer ini boleh pergi, tetapi yang penting ialah kita dapat bersama-sama dalam pilihan raya ini untuk mengekalkan Kerajaan Islam di Kelantan, dan kita bergerak secara serentak menuju ke Putrajaya. Boleh atau tidak? Perjalanan kita dah hampir, tuan-tuan. UMNO Barisan Nasional sudah hilang punca. Mereka tidak ada cara lain lagi melainkan melaga-lagakan kita kalangan pimpinan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka sendiri sudah tidak tahu dalam pilihan raya kali ini siapa yang akan memimpin mereka, Najib ke, Mohidin ke. Mereka sedang kelang kabut, mereka sedang melawan, calon-calon mereka pun masih berbuat sampai hari ini tidak dapat diputuskan. Kumpulan Mohidin mahukan Mohidin terus menjadi Perdana Menteri. Kumpulan Najib tak mau membiarkannya, dan Najib disokong, tuan-tuan, oleh pemimpin lama, pemimpin tua di Malaysia ini, iaitu Tun Dr. Mahathir. Kita ingat dia nak pencin dah, tuan-tuan. Cukuplah rakan dia Margaret Thatcher di England pun baru menghembuskan nafas terakhir. Namun di Malaysia ini, Tun Dr. Mahathir cuba untuk mempunyai pengaruh lagi. Sampaikan dia mahu satu orang yang menimbulkan berbagai masalah dalam negara kita, menjadi pemecah belah masyarakat, menjadi orang yang melaga-lagakan antara kaum, iaitu Ibrahim Ali sebagai calon, tuan-tuan. Tetapi inilah UMNO dan inilah BN sanggup menerima orang yang membawa kehancuran kepada negara kekal di dalam pertada politik Malaysia ini. Jadi saya harap rakan-rakan kita di Pasir Mas jangan beri satu undi pun kepada calon Barisan Nasional, walau siapa pun yang mereka letakkan. Boleh atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, BN dan UMNO hilang punca. Kita Pakatan Rakyat dengan segala persiapan kita telah membentangkan manifesto dengan confidence, tuan-tuan, jauh lebih awal sebelum dibubarkan parlimen. Kerana apa? Kerana kita sudah bersedia lama dan kita yakin
tawaran-tawaran kita inilah tawaran yang akan membawa era baru kepada negara kita. Lalu rakyat bercakap, berbincang tentang manifesto kita. Cuma UMNO BN saja yang berkata, kalau laksana Pakatan Rakyat punya manifesto, kita bankrupt. Kalau bagi royalty 20% kepada Kelantan, kita bankrupt. Kalau kita hapuskan tol, kita bankrupt. Kalau turunkan cukai kereta, kita bankrupt. Bagi pendidikan percuma, kita bankrupt. Bankrupt, bankrupt, bankrupt. Lalu tiba-tiba tuan-tuan, minggu yang lalu mereka mendedahkan manifesto mereka. Dalam manifestonya tuan-tuan, dia kata kerajaan pusat akan memberi bantuan tunai daripada hasil perolehan minyak di 5 buah negeri, iaitu Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dan Pahang, sehingga 20%. Sebiji tuan-tuan, sama dengan manifesto kita dan janji kita dalam tuntutan kita terhadap royalty. Dia sudah tiru kita tuan-tuan. Tetapi yang lebih penting, buat pertama kalinya sejak kita membangkitkan isu royalty ini, kerajaan pusat di bawah UMNO BN mengaku akhirnya bahawa Kelantan mempunyai hasil minyak dan layak diberi royalty. Saya nak ucapkan tahniah kepada kumpulan R yang telah melaksanakan tanggungjawabnya secara berterusan tanpa mengira penat dan lelah. Bagi tepuk tangan yang kuat kepada R. Kibarkan bendera. Tak ada bendera R malam ni, ya? Tak apa. Akhirnya dia mengaku tuan-tuan. Jadi pada malam ini kita nak menuntut, kalau dah diakui bahawa Kelantan ini berhak terhadap royalti, berikan kami, kembalikan wang kami, tunggakan 8 bilion sejak 2004 yang sepatutnya telah diberikan kepada negeri Kelantan. Dia tak bagi tuan-tuan. Tetapi hujah Mustafa Muhammad sebelum ini bahawa tuntutan Kelantan kepada royalti tidak ada asas kerana minyak itu berada di luar perairan Kelantan. Hari ini mereka sudah mengaku tuan-tuan. Jadi kalau perjanjian tuan-tuan, janji yang tertulis di antara kerajaan pusat, Petronas dan kerajaan negeri pun UMNO BN boleh tolak, apa makna janji-janji yang mereka berikan dalam manifesto mereka? Itu hanya tipu helah untuk mengelabui mata rakyat tuan-tuan. Salah satu yang menarik perhatian kami di Kuala Krai dalam manifesto BN ialah membina lebuh raya antara Kuala Krai dan Kota Baru. Ini suatu manifesto tuan-tuan yang jelas-jelas mengambil petikan daripada manifesto kita, janji kita dan yang telah kita buat di Kelantan, dilekat dalam manifesto dia. Apa maknanya tuan-tuan? Artinya mereka mengakui bahawa rakyat Kelantan berhak mendapat lebuh raya ini sejak tahun 85. Kontrak pun dah diberikan, alignment highway ataupun jajaran telah pun ya diluluskan. Nak mengambil alih tanah saja, tiba-tiba dalam parlimen setelah beberapa kali kita tanya, dia kata kita tidak akan buat. Keutamaan kita pada kali ini ialah lebuh raya antara Gua Musang dengan Kuala Lumpur, tak masuk Kuala Krai ke Kelantan, ke Kota Baru. Tiba-tiba dalam manifesto ada kembali, disebut kembali, walaupun tuan-tuan kerajaan Kelantan dengan segala susah payah telah pun memulakan pembinaan dan kini terang rancak di bina lebuh raya rakyat tanpa tol daripada Kuala Krai ke Wakaf CIH Kota Baru. Ini menggambarkan apa tuan-tuan? Mereka sekali lagi meniru apa yang kita cadangkan kepada negara ini dan kepada rakyat Kelantan. Inilah UMNO tuan-tuan. Dia tak ada modal, dia ambil modal kita. Bila kita kata kita nak hapuskan tol, dia kata kita akan bankrupt. Tiba-tiba dalam manifesto dia, dia berjanji pula bahawa kita akan mengurangkan tol berperingkat-peringkat sampai akhirnya tak ada tol. Artinya, mereka juga tuan-tuan meniru manifesto kita yang tadinya dikata bankrupt, bila dia buat semua tak bankrupt. Ini suatu lagi penipuan yang mereka jelas lakukan. Kita kata kita akan hapuskan cukai kereta, import kereta, cukai excise, sehingga kita akan dapat kereta yang lebih murah. Mereka kata bankrupt Malaysia. Tiba-tiba dalam manifesto dia kata kita akan mengurangkan cukai kereta 20-30% untuk memastikan rakyat dapat kereta baru. Artinya tuan-tuan, sekali lagi mereka menerima manifesto kita. Tetapi saya nak mengingatkan tuan-tuan, satu lagi bahagian
manifesto mereka yang jelas menipu rakyat Malaysia. Apa dia tuan-tuan? Bermula dengan kata yang cukup baik. Kita akan mengurangkan cukai pendapatan. Itu cantik tuan-tuan. Cukai pendapatan dikurangkan, cukup cantik. Tetapi dia akan mengenakan pula cukai barangan dan jualan selepas pilihan raya ini yang akan melibatkan hampir 100% rakyat di Malaysia ini. Di Malaysia masa ini hanya 15% yang bayar cukai. Artinya kalau kita ada 10,000 pada malam ini, hanya 1,500 yang bayar cukai. 85% ataupun 8,500 tak bayar cukai. Bukan tak nak bayar cukai, bukan lari dari cukai, tetapi tak masuk kategori membayar cukai. Bila UMNO BN menang tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengundi UMNO BN kali ini, dia akan kenakan cukai GST dan tuan-tuan yang akan membayar minimum tiap-tiap bulan tuan-tuan, tuan-tuan akan bayar minimum cukai ini RM60 sebulan, kalau setahun RM720, sedangkan BRIM setahun dia bagi RM500 saja. Dia bagi RM500, dia tarik balik RM720 tuan-tuan, padan muka kita. Dan ini adalah janji mereka. Jadi undi BN, undi UMNO, tuan-tuan akan kena cukai tinggi, menyusahkan rakyat. Undi BN, kita akan terseksa dengan harga barang yang naik. Undi BN, menunggu di hospital dan harga ubat makin tinggi, menunggu, masa menunggu akan jauh lebih lama dan menyusahkan rakyat. Undi BN, pendidikan akan menjadi suatu perkara yang menyusahkan. Memikirkan bagaimana kita nak menampung pembiayaan anak-anak kita melalui PTPTN, dan mereka akan buru anak-anak kita untuk mengutip hutang, menyusahkan anak-anak kita. Undi BN tuan-tuan, anak kita akan terseksa. Undi BN tuan-tuan, mereka akan laksanakan dasar yang memisahkan antara kaum, melaga-lagakan antara kaum. Ini akan menimbulkan pergolakan dalam negara kita di antara rakyat. Ini pun sudah mereka sebut. Kalau undi Pakatan Rakyat menang, akan timbul huru-hara. Artinya apa tuan-tuan? Orang yang kalah akan menimbulkan huru-hara. Jadi jangan biarkan UMNO BN menipu kita. Jangan undi mereka, undi Pakatan Rakyat, dan terimalah perubahan besar-besaran, bahawa perubahan ini akan memastikan masa depan negara kita yang lebih baik. Boleh atau tidak? Jadi 5 hari bulan Mei, 5513, tarikh keramat, insyaAllah kita akan memenangi paling tidak 125 kerusi parlimen, dan kita akan berjalan ke Putrajaya, dan Kelantan kita kekal, dan 9 negeri paling tidak akan berada di bawah Pakatan Rakyat tuan-tuan dan puan-puan. Ini tuan-tuan adalah masa depan kita, masa depan generasi anak-anak kita. Jangan lepaskan peluang yang datang sekali dalam seumur hidup kita. Sekali kita gagal, kalau tuan-tuan tidak bersama-sama dengan kebangkitan ini, maka kita akan mundur untuk 50 tahun akan datang. Jangan biarkan ini berlaku tuan-tuan. Bersama-sama dengan Pakatan Rakyat untuk memenangkan perjuangan kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Suara rakyat, suara sepakat. Manda ya, ya, manda berkah.